Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak sharekan dekat anda cara buat kek batik coklat ganache. Jika anda baru kali pertama menonton video di channel Sistemia, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di sebelah kanan untuk dapatkan notifikasi video yang terbaru. Langkah pertama, masukkan 4 biji telur. Satu cawan serbuk Milo. Tiga per empat cawan susu pekat manis. Masukkan satu sudu kecil esen vanila. Gaul bagi sebati. 150 gram mentega. Masak di atas api yang perlahan sehingga sebati dan menjadi sedikit pekat. Kemudian 250 gram biskut Mary dipatahkan dua bahagian. Alaskan loyang dengan plastik. Tuangkan adunan dan lapiskan dengan biskut Mary dan ulang sehingga habis. Kalau anda gunakan loyang yang besar, saiz kek batik jadi nipis. Kalau anda gunakan loyang yang jenis panjang, saiz kek batik jadi tebal. Tekan bagi padat, kemudian simpan dalam freezer selama 1 jam. Untuk buat coklat ganache, masukkan 240 gram dark coklat. Kita gunakan kaedah double boil water, maksudnya air panas di bawah, mangkuk di atas untuk cairkan coklat. Masukkan 200 ml dairy whipping cream. Gaul bagi sebati. Masukkan satu sudu kecil esen vanila. Satu sudu besar mentega. Keluarkan kek batik, tuangkan coklat ganache di atas kek. Kalau ada gelombang ni, anda cucuk sikit dengan spatula. Bekukan semalaman. Untuk potong kek, gunakan pisau yang dah dicelup dengan air panas dan lap kering sebelum dipotong. Kemudian ulang langkah yang sama setiap kali anda nak potong kek. Okey, dah siap. Jangan lupa like dan follow Sistemia 2 di Facebook dan Instagram. Terima kasih.